So, jadi video kali ini seperti biasa aku bakalan ngasih tau kalian lagi cara yang ngedapetin free item di Roblox. Dan kali ini kita bakalan dapetin free item di event Spotify Iceland, yang dimana event ini udah update dan kalian bisa dapetin item gratis terbaru. Dan cara dapetinnya menurutku susah-susah gampang, mungkin untuk player HP agak susah ya. Jadi udah teman-teman, sebelum ke videonya jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe kalian ini buat yang belum, share juga ke teman-teman kalian, dan ya langsung kita ke videonya. Let's go. Nah oke teman-teman, untuk cara dapetin item itu kalian pertama-tama harus masuk ke dalam game ini. Dan ketika kalian masuk ke dalam game ini tuh, kalian nanti bakalan diarahin ke ini, ke speed level ya. Kalau kalian baru pertama kali masuk ke game ini, kalian bakalan ada anak panah ke speed level. Nah di sini itu kalian bisa cek dulu ke select level. By the way, di sini aku udah selesain ya. Nah jadi di sini aku bikin intronya itu udah selesai sebelum gameplaynya, tapi nanti aku bakalan nunjukin gameplaynya juga. Nah tapi di sini nih, nah di sini aku udah selesai teman-teman, yang dimana kalian harus di setiap stage itu kalian harus dapetin 40 bintang. Kalian bisa lihat di sini. Di sini kan masing-masing stage-nya itu ada 3 bintang ya. Nah, ini kalian harus dapetin sampai kalian 40 bintang ya. Ya, lebih tepatnya kalian harus dapetin seginilah. Kalian harus 15, 14 sama 11. Kalau lebih, kalau bisa kalian 15, 15, 15 itu setiap rondenya kalian dapat 3 bintang, itu keren banget ya. Jadi kalau kalian selesaiin semuanya nih, kalian bakalan dapetin 45 bintang. Nah tapi kalau kalian ada 5 stage yang nggak dapet 3 bintang itu nggak apa-apa, karena kalian dapat 40 bintang. Karena di sini kita disuruh mendapatkan 40 bintang aja. Ya kalian tau lah ya, kayak game-game Android yang ada stage-nya, yang dimana ketika kalian masuk stage pertama tuh misalnya kalian selesainya sempurna, kalian dapat bintang 3 ya. Pokoknya kalian tau lah ya. Dan gameplaynya juga gampang banget. Gameplaynya kalian kayak game speedrunner seperti ini, teman-teman. Kita cek dulu. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini itu bakalan ada 15 stage yang dimana harus kalian selesaiin masing-masingnya ya. Kalau bisa sih kalian dapetin dua bintang di setiap stage ya. Kalau bisa sih semuanya sih 3 bintang di setiap stage ya, biar kalian bisa lebih cepat dapat ke 40 bintang gitu. Jadi dapetin itemnya ya kayak gitu aja sih, kalian harus mainin seperti ini tuh kayak game speedrunner teman-teman. Dan ini tuh ada 15 stage, dan misalnya kalian udah nyelesai 15 stage tapi kalian belum dapat 40 bintang, itu kalian tinggal cari aja di tempat stage tadi mana stage yang belum kalian dapetin bintangnya gitu ya. Jadi kalian harus ulang lagi gitu teman-teman, sampai semuanya terkumpul 40 bintang. Thank you.
Nah, di sini aku udah nyelesain seluruh stage ya, tapi aku masih belum dapat 40 bintang, teman-teman. Dan ya, jadi aku memutuskan untuk ke lobby Spotify hasilnya dulu, dan aku mau ngecek nih mana aja yang belum aku kelarin bintang-bintangnya. Jadi kita bakalan cek di tempat stage yang tadi ya. Nah, di sini kita cek dulu, dan ya, di sini masih banyak bintang yang bolong-bolong dan aku bener-bener kurang satu lagi. Jadi aku harus dapetin satu bintang lagi di stage yang masih bolong. Nah, akhirnya teman-teman, di sini aku udah selesai dan aku udah ngumpulin 40 bintang ya. Jadi menurutku untuk dapetin item kali ini menurutku agak-agak susah, apalagi buat kalian para player HP ya, menurutku agak susah-susah gampang lah ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia itemnya, yaitu screenshot patchwork session head. Nih teman-teman, itu ada topi bucket juga, ini benar-benar keren banget dari gambar dan warnanya. Jadi ya, cuma segitu aja di video kali ini teman-teman. Makasih banget sudah nonton, dan ya sampai next video guys, bye bye.